Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amal ba'du. Bahwa saya memperkenalkan kepada khalayak umum bahwa perlu mengeluarkan sebuah kitab yang diberi nama Kitab Babun, dan kitab ini disusun oleh Saudara Abdurrahman Al-Jawi, pengasuh pondok pesantren Al-Islami Sumber Mulyo Pesanggaran Banyuwangi. Harapan kula bahwa kitab ini akan menjadi kitab induk, kitab rujukan, bukan hanya bagi teman-teman yang tergabung di Perdunu, tetapi kitab ini menjadi rujukan kepada para santri, masyarakat yang menginginkan untuk mempelajari ilmu hikmah dan kemudian menjadi bekal untuk mengatasi problematika permasalahan yang ada di masyarakat. Semoga kitab ini menjadi kitab yang berkah, khususnya kepada penulis, juga kepada seluruh pengurus yang ada di Perdunu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, mayatillah, falamudillalah, mayatillah, falatillah. Masyarakat, assalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdillah, wa ala ala rasulullah ma'alaikum. Yang saya hormati jajaran pengurus Perdunu, bahwa kita bersyukur pada Allah telah mampu menerbitkan satu bentuk kitab panduan yang memuat berbagai macam ilmu hikmah. Dan kitab ini saya tulis karena keprihatinan saya bahwa di era modern ini kita kehilangan satu khazanah keilmuan pesantren yang selama ini menjadi ilmu kunci para kiai babat perjuangan di desa-desa, di wilayah-wilayah terpencil, dan itu kemudian hilang, tidak lagi diminati, tidak lagi menjadi salah satu kajian di pesantren itu sendiri. Nah, fenomena kehilangan ilmu hikmah ini berbahaya bagi umat Islam, terutama bagi dunia pesantren. Karena dunia pesantren akan menjadi kering. Ketika dunia pesantren menjadi kering, maka Wahabi itu sangat mudah untuk masuk ke dunia pesantren. Dan itu kita akan menyesal selamanya. Maka dari itu, kitab ini kemudian saya susun. Kitab ini berangkat dari ijazahnya berbagai macam kiai dalam pengembaraan saya di wilayah Pulau Jawa, mulai dari Banten sampai Banyuwangi, dari Pulau Jawa bagian utara sampai selatan. Di situ ada ijazah-ijazah para kiai yang untuk tahap percetakan awal ini belum kita cantumkan, tapi nanti insya Allah akan saya cantumkan nama-nama kiai-kiai tersebut, nama-nama ini sepuh tersebut yang memberikan ijazah kepada saya secara musyafahah, secara muwajahah, secara yadan biatin. Tidak hanya ijazah dalam pengertian ijazah ammah, tapi ijazah khusus yang mempunyai sanad sampai kepada para musonefnya, amalan-amalan satu persatu dari yang ada di dalam kitab Babun ini. Kemudian dari amalan atau catatan yang dulu terpencar-pencar itu, saya kumpulkan kembali, saya susun kembali menjadi satu kitab yang disebut sebagai Kitab Babun. Orang boleh membaca babun, juga boleh membaca babon. Babun itu bermakna pintu, karena kitab ini menjadi pintu masuk menuju ilmu hikmah yang selama ini hilang, yang selama ini terpendam. Kita masukkan semuanya ke dalam gudangnya ilmu-ilmu tersebut, yaitu buku ini, kitab ini. Bisa disebut babon karena kitab ini adalah induk. Babun adalah induk, al-um dalam pengertian bahasa Arabnya. Tetapi dalam bahasa Jawa kita sebut sebagai babun. Babun itu yang diharapkan dari seorang babun itu ya satu, telurnya. Telurnya itu hikmahnya yang ada di dalam kitab ini bisa keluar, bisa memberi manfaat kepada masyarakat. Karena dari sebuah babun, dari seekor babun itu
muncul atau keluar dua hal, satu telur, satu kotoran. Jadi harapan kita yang keluar ya telurnya, bukan kotorannya. Akan keluar kotorannya ketika kitab ini disalahgunakan, ketika kitab ini dikaji tidak oleh orang yang benar-benar punya sanad terhadap kitab ini, tidak oleh orang yang benar-benar ngaji, ngesot di perdunu, kemudian tiba-tiba membaca kitab ini, tentu yang keluar bukan telur, tetapi yang keluar adalah kotoran atau teleknya. Dan itu sangat disesali nantinya oleh para penisepuh perdunu, karena harapannya semua yang ingin mengkaji kitab ini, yang ingin menyebarkan kitab ini, terlebih dulu mengambil sanad di perdunu, yaitu boleh kepada siapapun dari 9 orang yang ada di perdunu. Para kaum muslimin yang saya hormati, harapan saya semoga kitab ini membawa berkah kepada kita semua, membawa berkah khususnya kepada saya pribadi, kepada 9 orang pengurus perdunu, dan tentu kepada kaum muslimin semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbi ajmain. Sebab sinten kawula dumateng sedaya para sepuh kini sepuh, para kiai, wabil khusus para sesepuh kini sepuh Jamiah Nahdlatul Ulama, para santri seluruh Nusantara dan seluruh dunia ingkang tansah kawula hormati. Wonten ngriki dalam rumaos marem tur ayem dengan diterbitkannya kitab babon ingkang dados kitab induke ilmu hikmah Persatuan Dukun Nusantara. Kula menika nyuwun pangestuni semua pihak, mugi-mugi kitab punika dados pedoman kanggo para santri, kanggo para remaja, kanggo sedayanipun ingkang badhe mempelajari ilmu hikmah. Insyaallah barokah bidini wa dunya wal akhirah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin li'adadi zabadil bahri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin li'adadi awrakil asjar. Amma ba'du. Yang saya hormati semua umat Islam di seluruh dunia, saya atas nama pengurus besar Persatuan Dukun Nusantara ingin menyampaikan sedikit terkait dengan diterbitkannya kitab induk, kitab babon, yang di sini termuat beberapa ilmu hikmah mulai terkecil sampai terbesar, terkecil sampai tertinggi, dan ini masih jilid 1 yang akan terbit nanti. Ada beberapa jilid yang itu untuk kebutuhan semua umat Islam di seluruh dunia. Yang paling inti adalah untuk santri-santri yang ada di pondok pesantren, untuk bekal beliau mengabdi laden-laden di tengah masyarakat. Untuk itu saya berterima kasih kepada semua jajaran pengurus besar Persatuan Dukun Nusantara, wabillah khusus yang menulis kitab babon ini. Semoga beliau-beliau diberi keberkahan umur, diberi ketenangan keluarga, dan yang paling penting adalah husnul khotimah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya saat ini merasa berbangga sekali karena teman-teman khususnya perdunu telah menciptakan sebuah kitab, kitabul babon atau kitab hikmah. Semoga dengan terbitnya kitab hikmah ini
para santri ataupun khalayak umum lainnya bisa belajar dengan kitab ini, dan semoga kitab ini bisa menjadi panduan untuk kita melakukan ilmu hikmah, dan semoga dengan kitab ini Allah akan meridhoi perjalanan kalian semua, dan yang mendapatkan ijazah ini juga, dan yang melakukan kitab ini nanti yang sudah mendapat ijazah dari kiainya atau siapa aja dari Perdunu, semoga bisa bermanfaat di dini wa dunia hadal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.